Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majalengka secara resmi meluncurkan aplikasi sistem informasi surat masuk dan surat keluar atau SISUMAKER. Aplikasi ini dibuat agar memudahkan pengelolaan persuratan dan proses disposisi secara elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Aplikasi SISUMAKER ini diluncurkan oleh Bupati Majalengka Karna Sobahi dan Kepala Dinas Komunikasi Informasi Majalengka Gatot Sulaiman. Meski mengapresiasi adanya aplikasi SISUMAKER, Bupati mengakui sistem di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka masih tertinggal dengan beberapa daerah lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan aplikasi serupa. Oleh karenanya, Bupati meminta kepada Diskominfo agar bisa menyesuaikan hal-hal penting yang harus ada di dalam aplikasi tersebut, sehingga sistem tata kelola pemerintahan di Majalengka bisa lebih baik. Namun, Bupati menilai kehadiran SISUMAKER di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka dapat membantu dan mendukung kinerja para ASN agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu juga dapat memodernisasi birokrasi pemerintahan yang antisipatif dan proaktif dalam menyampaikan surat. Tim Liputan TV Desa melaporkan.